Mbah Kong sehat? Ku belum. Nggih. Ya sase. Napa? Nang mlaku ora iso. Oh, nggih. Jenengan namine sinten, Kong? Pak Samhed. Tamhed. Nggih. Umure jenengan pinten? Umur? Nggih. Tahun rekor lahir. Jenengan berarti tahun-tahun niki 100 tahun nggih umure, Kong. Nggih. Tahun niki lho, jenengan umure 100 tahun punan. Nggih. Kula dongaken sehat, nggih. Sehat jenengan. Yeah. Kong, riyen niku jaman berjuang niku pripun critane, Kong? Nggih. Critane jaman berjuang riyen niku pripun? Niku to. Niku anu. Kula niki panjenengan mboten saged crita. Nggih. Aku tentang kecerita. Nai sekolah lama panjang panjang dan kriak-kriak kalau tumut macam. Nah ni aku kalah. Pak Kodim, sopo-sopo si melo berjuang. Anak opo-opo gerak. Panjang kejalan podoai kalau tentara, macam bijan. Nang Kodim, aku kena. Anu. Daftar nang Kodim jen saiki entek anune repot aku. Senjatane riyen jenengan apa? Berang apa bambu runcing apa? Bambu runcing. Berang bambu runcing apa? Gawan. Kriya-kriya. Nggih. Riyen jenengan nglawan londo? Ya melok-melok. Nae ora orang gawe bedil kawalane terus berang kayu tusukane ku nglawan londone teng pundi mawon ya mriki geger kok teng pundi lho daerah ya besar geger lha londo turut mriki tembak-tembakan mas oh nggih yen wong layu ngomong wong musuh bedil kanon mortir lek kena mortir kali kanon mati adone pas sadeng kapane kadoan iki mriki jeblos niku ben mati sing mriki rame mas wis ate kula rencange jenengan kata sininggal kata tenggal musuh pokoknya daerah militer kecara londo lebih rame mas saya itu kumpulannya nggih gua terus minta enak-enak diomong nggih bisa lho orang ngomongnya kaya-kaya seorang enak masih regu-regu lah kan bisa regu-regu zaman ini kan sabar deh lah, ngelegok, pun tinggal. Sabililah ini? Pak Kamdan ini pun tinggal. Pak Kamdan itu pimpinan jenengan, sabililah? Regu. Oh regu, nge. Pun tinggal nge? Pun rame. Pokoknya sabar aku lantai. Biasa itu mas, zaman semuanya. Kue melok-melok kaya aku ya kue daftar nang besar kue mau cocok jadi aku mau cocok angka ini aku mulai cocok kalau cocok ya balik ya nanti ya pada takon sebrat kain mereka terus anu niku foto foto terus berisar ya wong anu lho mas sapa we rakyat karo tentara niku zaman semonten gandeng mergo lek ora dhewe panjenengan rakyat mboten mangan ngoten mas lho sak itu sing ladene ya rakyat niku mulane nggih mangan apa
digulanya daerah-daerah itu repot, perang rame kok zaman agresi ini. Empat sembilan rame saya itu karena ini ku daerah Blitar itu besar di sebesar itu Surabaya. Jadi ku itu Surabaya Malang diri pelan Blitar, Blitar karena itu besar tidak bisa tentara tikus perangnya kayak bangnya berangkang londo kaya ruang bangnya ruang berang terus anjing londo patroli ada penanti rakyat itu rakyat malah Indonesia itu londo yang ngalih larangane bedel saat lakone angel mas mas lha kula jangan Jepang sari senandang nang bicara ana nang lego dilate suara goni kedone kloso gundul wis sing lakone nang kene ku kula niki mboten saged crito nggih. Lakon angel mas, soal logo ni sementen, cekal ini tepo, tepo gambar bedil. Dan kalau loro-loro mas, soal logo ni, kena mepe kalau anu ni, kalau batali yau ni, kacam walu tekane beduk, budikari. Balik kulit pangan dewi teman rakyat roro-roro saya itu pun lakon ini perih mas aku sesara bisa rapi duri saya kayak gini dan orang-orang gelam apa melok perjubang kalau anu kuhin tak sing pecah nam gelidar keletar parah yang jelau sutra tambah mati balik. Jadi saya nak melok nang sendendang dilatih risak seneng musuhnya demit lho mas matoknya segoro apa ini orang matoknya segoro matoknya mesti renten dikasih sejak matoknya segoro sing balik pun mati mengkaya kalau tutup-tutup demit berang ke idul. Repot-repot rataan ini aku jadi pernah naik senendang aku gak londo ini aku kejem apa mboten kong? Londo? Enggak terus berarti kejem apa galak? Galak apa mboten? Galak gak itu mas lagi ini kalau siang mesti patroli ini daerah-daerah ini mulai kalian aduh aduh kendan mulai Indonesia ya begitu serbu serbu tentara tentara gandanya ya karena ini mereka rakyat dan kok bawaan bunyi arpe serbu kono tentara pun nonton daerah di kehilangan mereka patut ditegang oleh rakyat lerat pakan yang harus jamu yang lupa mas saat itu dari rakyat ini sudah disitu oleh mulai zaman sana kodim ya melok-melok anu ya dan rakyat rakyat yang ngelabu senangan. Berjuang rian susah nopo mboten rian? Jaman-jaman enggak susah tapi saya enggak susah perang rame berjuang ini ya dilakon ini pada kanggunan mereka daerah kayaknya bisa kanggunan dan sebuah
Ya niku to pemudane gandane tentara. Lah tentara iku pas manggon kono golane pakan karo rakyat. Golane wong kae kono kene panganan kene kae Mas. Buntelan Mas. Mune kok enak ora. Jego jagung Mas. Lho saiki. Guyone Mas. Saka yo keloro-loro. Yen pakanan nang sego jagung kek tentara. Enak ya sak iki iki. Muwap pakan enak. Saiki ra kono sandang arek nyangge. Ya ana. Agrek lakane kaya ngene yo loro Mas. Nangis saiki aku Mas. Wong kula niki anggere duru nangis. Iye. Yo ana aku mbok pampus saiki upes ana tekan. Lah kok mboten. Kalau loro-loro ngene. Dan riyen rencang jenengan enten sing ketangkap londo. Oh, jaman bro. Nek kawasan antana. Sing ketangkap lu sing lentur. Lah nek kula ngene. Lah jaman kancangan jaman kula nek mboten antan. Gani kula ngrantan belajar tentara. Tentara. Ya sangka indah kaya. Pelajarane tentara Blitare tentara tekos. Wow, awan ora enak bengi. Dene anu niku sebuarane niku ame. Bedil-bedilane. Lah nampa apa londo nang Surabaya iki. Sepesan. Dono. Bahasa antar sesat pun, kawan pesat dan dalam, mereka bahasa sangat pesat dalam belajar, sangat indah kan? Kadang sudah boleh okey hancur, nanti antara ya gandeng atau rakyat, ada gandeng keluwen Mas, saya itu, karena rakyat langsung gula. Angkatan tentara melawan golden angkat di sekolah ini, di sekolah itu pakanan ini, golden ini ku konsol-konsol, gede golden sekarang ini ampok, ampok jagung, malah ngomong ini kuyon, saya itu, saya lupa, warak-warak lupa, teman. Masak ne. Iye ku. Sing nek Pak Roble. Pak Roble. Dan ya je kula nek kalang gumun mripat kula ngene padu mer sama tani pantang. Nek pangah ije. Aku saya keserah lumba orang cinti, aku senang rumah. Kerja tu aku dengan pemerintah macam macam. Saniki kan campur merdeka, jenengan seneng nopo mboten? Seneng, orang seneng pilih. Nanti malah merdeka ni malah saya ni ke suge. Wong-wong iki sapa anak saya. Kabine 67. Yo ta. Jamane kula ben ro. Sadangane terima gone ya. Katune kloso. Sae katune kloso. Dilate ana pancen dicale tongkat. Kerang-kerang jawan Jepang. Jawan Jepang kan loro Mas. Lah kalau ngadek kurang seset. Ngadek
daun calnya beriak, matanya barang bagus. Sehingga ulang ini kayak ini pembacaan pun merdeka digulai sing mulang ratamu temu ada dikebelai di genten ya saya itu baca kanca aku kabeh ngincem-ngincem mereka yang ini rohnya anu kenemanan mulangnya kewarangnya orang itu ngajak kurang sesat itu jangka belak mati nak berisar bagus lepasan pun aman lah kok mak pelas tegolah yang tak nom-nom sana saya tegolah ini kok tak tinceng balikan sokong lho sak barisan ini lagi pukul Kong, berarti Rian ini jenengan Sabilila? Iya Sabilila Wong Islam Rian ini sarguna enten tiang pinten Kong? Apa ini? Rian teng Sabilila ini enten tiang pinten jenengan? Wah, akeh pak kancane. Akeh kok sanggal ego ya sing Sabilillah am. Nah, sak regune jenengan enten tiang pinten? Kalih welas napa pinten? Kalih welas ana. Lah nek terus saya serah karo karo. Pun saniki pun merdeka pun jenengan pun seneng nggih. Seneng. Rasane seneng wong sik urip. Aku apa mboten nantang lan seneng apa. Mboten lho. Jenengan panjang umur niku resepe napa, Kong? Jamune banyu putih. Lah sak itu. Nggih. Sak gendul sing anjing. Lho sampean lho. Mantun. Diunjuk. Soya putih. Digodok sore. Jadi tiangnya letak tangi turu lek mboten anu sembar nang sepeda uline nek mati. Lah aja mbek nek mrek kerucuk kerucuk tuh teng jero. Lah nek pasat jubane lho teng temadaran. Sae to Mas. Kalau ni mau ni saya ngomong bakal jamu. Mau ni kita tak rekmatik kalau. Mau ni memang tak. Saya tu ni, saya anba, samaan betul sah. Cukup jamu urut tak berapa, tapi sama yang ada banyak tawa sore, pendak. Isu ubi yang kabih atau ibadah ini tindak leh tak gendul gendul kebun-kebunan sana ini kan ke atas sana ya saya itu termapno sepeda ini ke uli ini karena begitu dengan uli ini kan bisa lunyuk Mbah Kong, sampun nggih, matur suwun ceritane pun. Nggih. Matur suwun. Nggih. Pokoke jenengan sehat selalu, sehat. Pangestune. Nggih. Ngapunten lek kula enten salah teng jenengan. Mboten. Ora salah. Demikian cerita perjuangan Mbah Kong Tamhid. Dari cerita sesepuh bangsa ini sudah cukup menjelaskan kemerdekaan negara ini bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkannya. Penuh perjuangan yang cukup berat yang harus dilalui oleh sesepuh bangsa dan seluruh pahlawan Indonesia saat itu. Sebenarnya saya masih banyak ingin bertanya kepada beliau, tetapi karena cerita beliau sudah cukup menyentuh hati, tak tega rasanya saya untuk terus mengulik masa lalu beliau.
Tunggu video bersama veteran RI selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam video ini, baik ucapan ataupun perbuatan saya. Sejarah tidak membuatmu kuno, sejarah membuatmu maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari saya dan teman-teman album sejarah. Ya sebagai bentuk apresiasi lah atas perjuangan Mbah Kong. Kong mungkin kenang-kenangan jenengan tempel. Nggih, matur nuwun. Salam kenal sedikit. Buat Mbah Kong sama oleh-oleh.